Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Tuhan kepada kita berkumpul lagi insyaallah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh yang kita kitabul iqna fi halil alfaz matan Abi Suja iqna dalam merangkaikan lafaz-lafaz matan Abi Suja. Abi Suja ini apa Qadi Ahmad bin Hussein bin Ahmad Al-Asfahani yang terkenal dengan kitab beliau Matan Ghayat At-Taqrib Matan Lughayah wa At-Taqrib atau Matan Abi Suja. Okey. Bila kita ada kita bincangkan kita habis itu dengan tajuk khuf dan cuma itu ujung tu kita lupa nak baca berkenaan dengan tajuk Qala fil Ihya berkata dan Ihya ini Imam Ghazali berkata Ihya yustahabbu liman arada an yalbas al-khuffa dan digalakkan untuk siapa-siapa yang nak memakai khuf an yanfadhahu agar dia mengibar-ngibarkannya. Dia gitu khuf tadi li alla yakuna fihi hayyatun supaya tidak ada dalamnya sebarang ular au aqrabun ataupun ada kalajengking au syaukatun ataupun duri au nahu zalika ataupun selain dari itu wastadalla dan beliau berdalilkan tentang perkara ini lidzalika untuk itu bima rawahu Tabrani dengan apa dia kata Imam Tabrani an Abi Umamah daripada Abu Umamah Al-Bahili an Nabi wa Nabi SAW qala baginda bersabda man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri sesiapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat fala yalbas khuffaihi maka jangan dia pakai dua khufnya hatta yanfidahu sehingga dia mengibar-ngibarnya. Hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya, dalam Mujam beliau disebut oleh Al-Haythami ya, Mujam Mujam Kabir Zawaid Al-Haythami pun terangkan dia hadisnya adalah dhaif. Anyway memanglah benda tadi antara apa cara kita apa kita adab kita dalam konteks masalah panggil apa pakaian eh? Memang elok dikibarkan memang ada dalam hadis yang lain contoh macam konteks masalah katil tempat kita nak tidur dan sebagainya so dikibas dahulu sebelum kita baring memang Nabi ajarkan kita tak tahu apa benda yang ada kat situ Allah ala kulli hal yang dalil ni adalah dhaif. Ini kali kita adab dari segi biasa untuk cara pemakaian yang selamat jangan sampai kaki kena duri dan sebagainya dan kita buatlah tapi hadis dhaif eh hadis tu dhaif. Baik ini tajuk baru faslun fasal wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'a dan syarat-syarat tayammum itu ada 5 syarat 5 perkara wujudul udhri wujudnya alasan atau udhur keudhuran udhur tu maksudnya alasan udhruka apa alasan awak macam tu kita tinggalkan kelas kenapa awak apa alasan awak tinggal kelas soal udhur actually udhur tapi orang kita udhur ni mesti sakit dia ataupun udhur dia ni udhur sebenarnya udhur ni alasan lah sebenarnya alasan yang syar'i eh. Faslun fasal qala al-mu'allif rahimahullah faslun fi tayammumi berkenaan dengan tayammum huwa dia tayammum ni lughatan dari segi bahasa al-qasdu menuju ini to go toward something contoh tayammam tu fulanan saya pergi ke arah si fulan wa yamamtuhu ni cara fi'il ya yamamtuhu tayammama tayammamtu atau wa yamamtuhu dan apa dia aku menuju pada dia wa ta'ammamtuhu ataupun aku semua sama pengertian dia wa ammamtuhu semua kalimah tersebut mempunyai pengertian sama ammama ataupun ta'ammama atau yammama ataupun tayammama ya yeah. Maksudnya kadang-kadang memang dalam konteks apa bahasa Arab kadang ada penambahan huruf tapi maksud dia sama kadang-kadang mungkin lebih detail sikitlah macam tabi'a dengan ittaba'a tabi'a ikut ittaba'a ikut juga dia beza dia apa ikut sungguh-sungguh sami'a mendengar istama'a mendengar sama aja. Ha, mendengar sama aja. Cuma kadang-kadang ada para ulama kata dia lebih kuat. Lebih kuat daripada segi pengertian. Wallahu a'lam. Ai maksud dia apa bila kita kata tayammam tu fulan ai qasadtuhu saya tuju kepadanya. Saya tuju kepadanya. Mana ai intentionally go to him. Mana nak dia. Saya inginkan dia, mahukan dia.
Wa minhu, darinya lah firman Allah Ta'ala. Dari pengertian ini firman Allah Ta'ala dan surah Al-Baqarah ayat 267 akan nyatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, dan yang kalian mencari-cari menuju kepada yang rosak atau buruk darinya yang kalian akan infakkan. Ini masalah adab infak harta dalam konteks bersedekah dan sebagainya. Digalakkan kita bersedekah dengan yang paling baik, kan? Dia kata dalam ayat awal dia, kata ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum mimma akhrajna lakum minal ard, kan? Dia ya wahai umat iman, dan anfiqu, infakkanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari benda baik yang kami rezeki kepada kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, apa kami keluarkan untuk kamu dari bumi juga yang elok. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, jangan kalian mencari-cari menuju kepada yang rosak daripadanya atau buruk darinya yang tumfikun, yang akan kalian infakkan. Jadi kisah dulu, hadis ni, kisah ni berlaku dalam hadis Nabi SAW. Kisah ni para sahabat Nabi ditegur bila mana diorang dahulu kalau keluar tamar permulaan, bila tuayan yang pertama tu, diorang akan gantung orang yang dapat tamar akan gantung lah tamar dia dekat dalam masjid supaya orang datang lintas ambil makan. Betul, ada sekali tu nampak satu tu kering. Nabi tegur. Nabi kata, tuan punya tempat ni, tuan yang ni, dia tahu tak dia infak macam-macam ni tak ni, dia insya Allah. Jadi lepas dengar tu para sahabat semua sekali cari, sebab diorang yalah bagi kita macam buat sedekah kan. Kan kita bagi makan dekat jiran kita ke apa. Kita ambil peha yang best besar kita bagi kat orang lain yang kita tak nak. Itu benda yang tak patut buat sebenarnya. Patut seorang tu dia cari yang elok, yang bagus dia bagi. Yang tak elok dan sebagainya, tak apa, dia simpan makan dia. Lebih baik macam tu. It's better. Sebab dendam buat bersedekah, kita nakkan ganjaran Allah Ta'ala. Tapi kita patut juga faham bahawa Allah Ta'ala baik, dia tak terima cari benda baik saja. Benda buruk dan sebagainya kita bagi, dan nilai dia teruk lah. Bagi kita sebenarnya mengejar pahala Allah, mengejar ganjaran dari Allah Ta'ala. So, tu apa, sebaik mana kita menguniakan, sebaik itu Allah Ta'ala akan balas. Ini kita membuat benda tu kedekut gila. Lepas tu kita harapkan balasnya bagus, mana mungkin. Dan tanam apa, lalang dapat padi, mana boleh. Okay, itu maksud dia. Tapi maksud tuju wa syar'an, di sini syarak isalut turab, menyampaikan tanah ilal wajhi, ke wajah, kepada wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus, wa khusus bihi hadhil ummah, dan khusus dikhususkan dengan perkara ini, dengan tayammum ni, umat ini. Maksudnya ini ada pada umat Islam saja, umat Muhammad saja. Adapun umat sebelum umat Muhammad, tidak ada sebarang kaedah macam ni. Tak ada kaedah untuk menggantikan air tadi boleh tayammum, tak ada. Ini khas untuk umat ini. Wal aktsaruna ala annahu furidha sanata sittin min al hijrati, dan ramai di kalangan para ulama berpendapat bahawa ia difardukan pada tahun ke-6 daripada hijrah. Wahwa, maksudnya sebelum dia itu tak ada. Wahwa, dan ia adalah rukhsatun, ia adalah kelonggaran, alal asahi, mengikut pendapat yang paling sahih. Wa ajma'u, dan mereka bersepakat, ala annahu mukhtasum bil wajhi wal yadain, mereka bersepakat bahawa ia dikhususkan pada wajah dan juga dua tangan. Wa in kana al hadatsul akbar, sekalipun hadas yang datang pada orang tersebut yang dia tak boleh, yang dia nak kena angkat adalah hadas besar. Ini berdasarkan pada jumhur para sahabat. Ada pun macam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tak setuju. Sebab kenapa? Dia kalau air tak ada, dia tak solat. Dia tunggu sampai air ada. Kalau junub, dia kata dia bagi dia, tidak. Dan bahkan pendapat tersebut dipegang juga oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud pun sama, pegang pendapat bahawa kalau air tidak ada, maka anda jangan solat, tunggu sampai air ada. Dia tak boleh, tak boleh tayammum, tak boleh menggantikan mandi. Tayammum menggantikan wuduk saja bagi mereka. Ala kulli hal, kita tahu benda tu khilaf para sahabat, kita ikut yang ramai. Baik. Dia kata wa aslu fihi qabla al-ijma' qawluhu ta'ala, dan asal pada tajuk tayammum ni sebelum ijma', kesepakatan para ulama, adalah qawluhu ta'ala, firman ta'ala, wa in kuntum marda, jika kalian semua sakit. Jika kalian sakit, au ala safarin, atau di atas dalam keadaan musafir, au ja'alakum min al-ghaith, terpulang seorang kamu daripada tandas, au lamastu nisa'an, seorang bersentuhan seorang kamu dengan wanita, falam tajidu ma'a, kamu tak dapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tujulah kepada. Itu asal perkataan tayammum, maksud tujulah kepada, pergilah kepada sa'idan tayyiba, tanah yang bersih.
Baru datang famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, sapulah pada wajah kamu dan tangan kamu daripadanya. In the end, nama tu tayammum tu actually originally adalah tayammum, pergilah engkau kepada, go towards something, pergilah cari tanah tadi, soid tadi, yang itu aituraban tahura, tanah yang bersih. Nah, ikut kalau kepada konteks ni memang kita akan bincang insya-Allah nanti akan datang. Sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah soil, bukan sand. Jadi bila kita kata tanah, campuran berbeza-beza, kita ada soil, kita ada sand, kita ada silt. Yang tanah liat yang lembek tu dipanggil silt. Yang tanah apa, tanah pasir tu dipanggil sand. Tanah kita tanam pokok panggil soil. Itu ada nama-nama dia, orang kita tak tengok dia, tahu tanah-tanah je, tak tahu kan tanah apa, kan? Di tanah ni dia ada beza-beza dia. Kadar kandungan pasir banyak mana. Sebab tu kenapa pokok yang kita suka hati kita tanam. Tengok kawasan tu tanam pokok apa yang sesuai. Tanam-tanam pokok tak buah, pening kepala kan, kenapa tak buah? Sebab A, anda malas jaga. B, adalah kerana memang dia punya kaedah dia, tanah tersebut memang pokok tu nak tumbuh di mana, dia perlukan kepada tanah yang betul. Banyak mana kondisi tanah tadi, pasir banyak mana, dan apa, tanah liat banyak mana, tanah yang pegap macam gambut tu, tanah yang tanam pokok tu banyak mana, kena ada kadar-kadar dia. Alhamdulillah. Okey. Wa khabar Muslim, dan dia kata dia juga jadi apa, sebagai satu benda yang asal, dia adalah khabar Imam Muslim. Imam Muslim riwayatkan Nabi sabda, waju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahura. Dan dia kan untuk kita bumi seluruhnya adalah masjid dan tanahnya adalah alat bersuci. Alat bersuci maksud tanah. Maksudnya Nabi kata, sebut dalam hadis yang lain, dia kata waktu itu khamsan la yu'ta ahad min apa dalam yu'ta ahad min al-anbiya. Aku diberikan lima perkara yang tak diberikan pada sesiapa di kalangan para anbiya. Di antara lima perkara tersebut adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untuk aku bumi seluruhnya adalah masjid dan juga alat bersuci. Okey. Faham eh? Okey, itu maksud daripada apa, kata takrif dia. Dan dia kata situ, dia kata sama lagi. Dia kata syarat itu tayammum. Dia kata dia kata jam'u syaritah. Jamak kata ganda syarat itu tu, syarat itu adalah kata ganda bagi syaritatun. Kama qalahul Jawhari, macam dia kata oleh Imam Al-Jawhari dalam kitab dia, apa? Kitab Jawhari. Dia Jawhari ini dia pengarang kitab Sihah. Sihah. Suat ha alif ha Sihah. Bila kamus kan, bahkan dia adalah di antara orang yang awal mengarang kamus. Tetapi yang tetapilah. Dia lah yang saya cerita dulu kan. Dia terjun di bangunan, lepas dia buat karang-karang kitab ni kan. Kitab dia kena pergi, di mana dia buat benda yang tak ada siapa pernah buat. Lepas tu dia naik atas menara masjid, dia nak try terbang. Sebab dia rasakan dia mencapai kedudukan yang boleh sekian, lepas tu dia mati. Ni mati pasal pelik lah. Ni sihat apa ni, apa jauh hari. Kita dipuji banyak orang. Memang kerja tu tak pernah ni. Tapi lah, cuma dalam konteks masalah, kalau istilah-istilah berkaitan asma dan sifat, jangan ambil dia punya. Bahkan ada benda-benda yang diambil tadi dibetulkan balik, contoh macam oleh Ibn Arabi atau daripada kita apa, macam tahzib lughah ataupun apa mu'jam maqais oleh Ibn Faris, itu lebih baik dipakai untuk masalah kalimah-kalimah tadi. So, dia kadang-kadang disebut sebuah benda berkenaan, benda disebut tadi kadang-kadang apa ditolak oleh para ulama yang lain, kerana asas pertama kadang-kadang sumber. Sebab kita pernah terangkan dahulu, sumber masalah tajuk bahasa Arab ni jadi macam sikit orang keliru, sebab bila mana banyak penyair-penyair zaman Abbasiyah, zaman Bani Umayyah dan sebagainya diambil sebagai reference untuk kita tahu kalimah tu maksud apa. Sedangkan orang-orang tersebut berada pada zaman di mana telah rosak bahasa dengan banyaknya. Dan bila bahasa rosak, so meaning rosak lah, tak sama lah. Itu jadi istawa je istawalah. Istawa je istawalah, sebab dia macam zaman apa? Zaman Bani Umayyah dulu, di akhir Bani Umayyah masuk Bani Abbasiyah, ada tiga orang yang sangat-sangat berpengaruh. Dia digunakan kata-kata mereka, syair mereka untuk menjadi sandaran bagi pengertian kalimah-kalimah Arab. Problem dia tambah pula kalimah Quran.
Farzadik seorang, Jarir ibnu Atiyah Al-Ansari, itu seorang lagi Akhtal inilah yang keluarkan istawa jadi istaulah. Syair dia tu, syair duk puji apa raja Bani Umayyah tu, syair dia telah dipakai untuk kononnya memahami kalimat istawa istaulah, sedangkan dia bukanlah orang yang hidup zaman awal Islam. So kadang-kadang boleh cantik tiba tajuk lah, kadang-kadang dibahaskan itu. Memang Al-Jawhari dia tak ada orang mendahului dia dalam konteks ni, tapi dalam masa sama ulasan dia kena dicek semula. Okay, dia kata syarat itu adalah kata ganda bagi syaritatun, bukan syartun lah. Syaritatun bukan syartun, yang syaritatun bukan syartun eh. Khamsatu asya, ada lima perkara syarat untuk taimur, ada lima perkara. Kadha fi aksarin nusakhi, demikianlah yang macam banyak nuskah-nuskah kitab matan orang kata takrib tu semua tulis macam tu. Khamsatu asya, lima perkara. Semua nuskah salinan kitab matan orang kata takrib tulis macam tu. Wal ma'dud fi kalamihi sittatun, tapi kalau dibilang dengan kata-kata dia, kita tengok ada enam. Disebut lima syarat kan, tapi nanti bila bilang dia jadi enam. Disebut lima tapi dia jadi enam. Bila kita bilang satu persatu apa yang disebut sebagai syarat-syarat tayammum tu, dia akan jadi enam. Kata Khatib Syarbi ni, al-awwalu, yang pertama benda dia yang menyebabkan boleh untuk seorang tu bertayammum, tidak menggunakan air ataupun menggunakan debu untuk menggantikan air, ya. Pertama, al-wujudul uzri, wujudnya ke alasan uzur atau kelemahan gitu. Wa huwal ajzu an isti'malil ma', jadi ada kelemahan daripada menggunakan air. Okey, dan dia kata kat sini itu dia kata bisafarin pesan aku lompat dekat sini, semua dia manjat dekat sini dan baik bisafarin dengan safir, musafir dia semut tak ada lah. Dia panjat-panjat duduk kat depan mikrofon. Apa dia nak kat mikrofon tak tahu. Okey. Dia kata okey, apakah sebab-sebab dia kata? Dia kata asbabul ajzi an isti'malil ma' al-mubih li tayammumi. Sebab-sebab yang kelemahan daripada menggunakan air yang harus untuk bertayamum. Yang mengharuskan sebab ni, yang mengharuskan untuk membolehkan tayamum. Apa sebab-sebab? Kelemahan yang membolehkan, apa lemah yang boleh menyebabkan kita guna tayamum? Lemah dia menggunakan air yang membolehkan tayamum. Apa dia kata pertama, walil ajzi asbabun, dan untuk kelemahan ataupun ketidakupayaan itu ada tiga sebab. Salah satu asbabin tiga sebab. Ahaduha, yang pertamanya adalah faqduhu, ketiadaan air. Bisababi, dengan sebab safarin, musafir. Walil musafir arbata ahwal, okay, tapi disebut pertama musafir. Wa in kuntum mardha, tapi apa disebut air Quran kata sakit dulu, tapi kita tumpu pada musafir dulu. Dan order kita musafiri arbatu walil musafiri arbatu ahwalin, dan untuk orang musafir ada empat keadaan. Macam kita tahu dia ni musafir yang boleh buat tayamum, ada empat keadaan. Pertama, alhalatul ula, keadaan yang pertama, ayyataqana adam alma'i, bahawa dia meyakini bahawa ketiadaan air. Dia yakin air memang tak ada, kawasan tu memang tak perlu cari lah, memang tak ada air. Dia tahu kawasan tak ada air, macam kawasan tak ada tandas. Dia tahu tak ada tandas, memang tak ada tandas. Dia tahulah. Okey. Fatayammamu, fayatayammamu hina izin bila talabin. Maka orang berkenaan bertayamum ketika itu dengan tanpa dia mencari. He doesn't have to go find the water, sebab memang dah tahu kawasan tak ada air. Izla faidata fihi, kerana ada faedah padanya. Sawaun akana musafiran amla, tak kira sama ada dia seorang musafir ataupun tidak. Nah, sebab saja tak ada air saja, dia tahu memang air takkan ada. Dan contoh macam apa, putus pipe ke, tak sampai sebagainya kan. Tapi ada jarak, nanti kita fikir jarak manakah yang dia boleh start pakai apa tayamum. Kadang kata jarak air tu masih lagi apa, kita jerit dengar suara, jarak tu dipanggil ada ikat indah dia. Okey. Kita faedah padanya sawat nak akan musafir amla, kerana tiada faedah bagi dia pada mencari air tersebut, kerana sama saja adakah dia musafir atau tidak. Wa faqduhu fil safari jara al-ghanibi, dan kehilangan dia pada air pada ketika musafir, air ni, ketiadaan air pada musafir tadi berjalan di atas bentuk kebiasaan. Biasalah dalam perjalanan air tak ada tu biasa. So, bila tak ada air ketika tu, ketika perjalanan tadi, maka bolehlah orang tu bertayamum. Okey. The first one. Al-hal tsaniyatu, keadaan yang kedua. Alla yataqana adama al-adam, bahawa dia tidak meyakini ketiadaan air tersebut. Dia macam was-was, ada ke tidak air?
Nampak macam ada air tapi macam tak ada air. Dia macam was-was. Bal jawaza wujudahu wa adamahu. Bahkan dia mengharuskan untuk wujudnya air berkenaan ataupun tak ada air berkenaan. Bagi sisi dia dua-dua. The option is there. Ada air tak? Barangkali ada. Boleh tak ada. Dia boleh haruskan dua sekali. Fajibu alaihi talabuhu fil waqti qabla tayammumi. Maka wajib ke atas dia untuk mencari air berkenaan pada waktu. Dalam waktu solat tu, sebelum dia bertayamum. Sebelum dia boleh tayamum, dia kena cari air dulu. Walau bima'dhunihi, sekalipun dengan apa? Dengan sesuatu kata apa? Orang izinannya. Oh, maksudnya dia dia walau sekalipun bukan dia keluar sendiri, orang yang dia suruh keluar. Dia suruh engkau pergi cari. Walau sekalipun dengan macam tu, bukan dia sendiri tau, orang yang dia ni. Mimma jawazahu fihi, dia berkenaan orang yang dia haruskan pada orang berkenaan untuk perkara tersebut. Min rahlihi, daripada rombongannya. Warifqatihi, dan juga teman perjalanannya. Al-mansubin ilaihi, yang dinisbah pada dia. Tak kira lah satu grup ke, satu negeri ke, satu negara ke, satu keluarga ke sebagainya. Maka orang tersebut, sekalipun orang itu yang digunakan untuk mencari. Waistaw'ibuhum, dan dia kena meluaskan pada mereka pencarian air tersebut. Ka'an yunadi, sebagai contoh bahawa dia menyeru tengah-tengah mereka. Man ma'huma yajudu bihi, siapakah bersama-sama dia ada air yang dia boleh berikan. Dia boleh berikan dengannya. Dia boleh apa, bermurah dengan air tersebut. Nak bagi orang. Siapa ada lebih air macam tu? Okay, untuk dia kencangkan itu. Thumma, itu pertama. Thumma, kemudian illam yajidil ma, kada dapati air juga. Kan? Illam yajidil ma fi zalika, pada waktu itu, pada itu, dan dia minta tanya-tanya, semua kata tak ada. Okey. Nazara hawalaihi, dia lihatlah pada sekitar dia. Yaminan, ke arah kanan, wa shimalan, ke arah kiri, wa amaman, ke depan, wa khalfan, ke belakang. Tengoklah ke arah sini. Ilal haddil ati, sehingga batasan apa yang akan disebut kejap lagi. Dia ada jarak sejauh mata mandang sampai tinggalkan semua. Tak. Ada kadar, ada jarak dia. Sini pun ada jarak dia. Okey. Dia kata ila hadil ati wa khussa, dan dikhususkan bila nak cari tadi, maudian khadrati, tempat yang kehijau-hijauan, wat tayri, dan juga burung. Kenapa? Sebab bimazidil ihtiyat, kerana bertambahnya kebarangkalian bahawa ada air. Inka dan mustawin minal ardi, jika dia berada pada kawasan yang rata daripada permukaan tanah. Jadi kawasan ni nampak situ kan, so dia nampak dari situ hijau, then pergilah arah situ. Sebab kebarangkalian air ada tu lebih kuat, burung terbang ke situ, pasal burung akan pergi ke tempat air. Okay. Fa in kana thamma wahdatun, jika di situ ada wahdah. Wahdah tu gunung, bukit, kawasan tinggi. Bunggul. Macam ya, tanah yang naik lah. Au jabalin, thamma wahdatun au jabalun, ataupun bukit. Ada kawasan tinggi ataupun bukit. Ke arah situ ada nampak gunung atau bukit. Nak pergi ni. Nampak hijau tapi nampak bukit. Taraddada dia ke situ. Diulang alik lah, pergi ke sana, pergi tengok sini, kena diulang alik lah. In amina, jika aman. Ma'ama yati, dengan berserta apa yang berikut lah, kena diterangkan. Ikhtisasan, khususkan kat situ, dia kata. Khusus kat situ. Okay. Maksud dia, wa ma'alaya, kat situ, dia cari ke arah tempat berkenaan, dan diulang alik lah. Ulang ke sini, tengok ke sini, tengok keliling, dan sebagainya. Ikhtisasan, mengkhususkan, maksudnya mungkin ada air kawasan berkenaan. Okay. Dan dia kata wa ma la yajibu badluhu, dan berserta dengan apa yang tak wajib dia kerahkan daripada dia tak perlu, berserta dengan apa yang dia tak perlu keluarkan daripada harta untuk bayar ke sebagainya. Maksud jarak ni tak perlu macam kena naik kuda sampai ke sana kena bayar orang dulu. Tak tahu lagi kat sana mungkin ada mungkin tak ada. Maka pengeluaran harta untuk pergi sana tadi tak. Okey. Dengan apa yang tidak wajib dia mengerahkannya, lima itoharati, bagi air penyucian dia. Ila hadin, sehingga batasan, yalhaquhu fihi ghausu rafqatihi, yang mana dia batasan jarak tadi adalah kepada apa yang mendatangi pada dia pada tempat tersebut, laungan teman dia. Itu laung, dia kata apa? Pekikan, jeritan. Ini pada ghaus, kepada apa yang dia kata pekik. Tak tolong dia. Ha, ya, tolong ni lah macam jarak minta tolong tu, kita tolong dengar.
Kerana dia jarak kan, kita panggil, ada jarak kita dengar, ada jarak kita dengar, jarak. Maksud dia kata, pada batasan yang mendatangi kepadanya, pada tempat tersebut, jeritan atau pekikan minta tolong kawan dia. Kalau apa, law istagha bihim, kalau dia jerit pekik tolong minta pada mereka pada tempat tersebut, itu jarak dia. Jarak satu laungan lah. Sepelaung. Maksud dia kita panggil tu orang tu dengar. That's distance dia. Kalau lepas dia di tempat tersebut tak dengar dah tak leh. Betul tengok juga suara jerit kuat tidak. Nah, dia macam ni, macam arwah bapak saya tu. Dia jerit jarak jauh gila dengar. Dan kita orang pakai slipper dia. Dia nak pergi masjid, kita orang pakai kasut bola tak ada. Pergi keluar rumah pakai slipper orang tua tu, pergi pakai main slipper bola. Adik saya dengan saya kena. Dia jerit. Dia jerit jauh. Daripada sini sampai ke bank apa CMB tu dengar tau. Dia panggil balik tu kan. Menggelupur. Ya, dan dia kelakarnya padang bola tu kecil je. Dan kita kecil nampak besar. Sekarang nampak kecil sungguh. Kan? Bila kita ada dia macam bulatan macam tu. Mana rumah kat sini. Lepas tu kat sini macam bulatan. Mana jalan raya lah jalan. Ni jalan besar, ni jalan ke kawasan bulatan sebut. Atas ni ada tempat mainan budak-budak. Bola lah apa sebagainya. Kawasan ni rendah sikit. Yang sini tinggi sikit. Jadi longkang jauh-jauh lah. Budak-budak ni kan kita kan dapat bapak kita orang datang. Weh, terjun. Kita orang terjun lah. Terjun ke longkang tu. Lepas tu bapak kita orang kadang-kadang dia jalan straight. Ada kali tu dia nak ambil pakcik. Apa dia punya kawan baik dia. Dia tepi tu bawa pergi masjid. Jadi dia pun lintas tepi ni. Adik saya keluar dulu kepala dulu. Keluar kepala nampak muka dia. Orang tua tu ketat bibir. Kan jaga kau. Yang maghrib orang suruh balik rumah dia pergi main bola. Saya kan sama juga. Okay. Tu jarak dia kata yang dia kata jarak panggilan tadi. Tu jarak dia. Mana kita kata tempat tu boleh jadi ada boleh tidak. Maka dia tak pasti. Maka dia kena pergi pada jarak tadilah. Kalau dia tuju dulu pergi tempat berkenaan. Tapi jarak dia tadi yang dikatakan adalah jarak sepelaungan. Kita. Lalu istighfar sabihim jika dia menjerit minta tolong dengan mereka padanya. Ma atasyaghulihim bi asyghalihim, berserta dengan diorang boleh dengar dan keadaan mereka sibuk-sibuk tu boleh dengar suara. Kalau sibuk-sibuk tak dengar suara tu maksudnya itu bukan jarak tersebut. Nah, ini masalah kita kata yang agak payah sikit lah. Ikut ke tempat, ikut siapa jerit, ikut kadar kuat suara dan sebagainya. Fa'ilam yajid ma'an, kalau dia tak mati air, cari macam tu tak jumpa air. Tayam mama li zanni faqdihi, kerana dia yakin akan ketiadaan air tersebut. Itu pertama. Keadaan kedua. Pertama tadi orang tahu tak ada air. Kedua ni macam ada air. Mungkin dia mungkin tidak. Dia tak pasti tak ada. Okey. Itu dia tak pasti tak ada. Bukan dia tak pasti ada, dia tak pasti tak ada. Dia tak pasti tak ada. Okey. Yang kedua, yang ketiga, al-hal tu salah satu keadaan yang ketiga. Ayak lama ma'an, bahawa dia mengetahui. Kata ketiga ni adalah keadaan dia tahu ada air. Bimahallin, dengan satu tempat, pada satu tempat. Yasiluhu, yang akan sampai kepadanya, musafirun lihajati, yang orang yang musafir untuk hajat dia. Dia boleh sampai ke tempat tersebut, seorang musafir tadi untuk hajat dia. Ka'ihtitab wal ihtishash, untuk dia contoh macam cari kayu api. Jarak kayu api kan tak adalah 10 km, ke surrounding yang maksud dia jarak tersebut. Kalau ihtitab, jarak apa? Jarak cari kayu api. Kalau cari kayu api mungkin belakang bukit dan sebagainya. Tapi dia tahu air ada kat sana. Tapi jarak tersebut adalah perjalanan di mana akan sampai seorang musafir itu kepada hajat dia, seperti cari kayu api ataupun ihtishash. Ihtishash macam apa? Rumput, cari rumput untuk binatang nak bagi makan. Hashish kalau kita silap sebut pun jadi maksud ganja. Yang hari tu jadi kes apa, ada seorang syekh apa tak mesti kan, dia kata ya, Abu Hanifah membolehkan minum bia kan kalau saya tak mabuk. Dia sebenarnya dia salah faham, sebab yang dimaksudkan dengan kisah tersebut adalah bukan bia, sebab dalam konteks minuman zaman Nabi dahulu ada dua bentuk. Satu memang orang tu buat peraman air dan sebagainya untuk buat arak, betul. Satu lagi adalah para sahabat punya nabi. Yang diorang bekas air letakkan tamar ataupun kismis. Macam nak bagi benda tu sebenarnya. Nak bagi benda berkenaan manis. Itu je. Untuk bagi benda tu manis. Dia bukan masalah memang air mabuk. Berbeza macam memang buat arak. So air macam nabi sendiri asalnya kan kita ingat dahulu dalam Sahih Bukhari kan, dan Muslim kan, Nabi tegur Bani Abdul Qais. Yang diorang ni dahulu
bila dia tanya jumpa Nabi, dia kata kami tak dijumpa kau Rasulullah kecuali pada bulan haram. Bersama kami, di antara kami dengan kamu ada mudhar. Kepada mudhar yang suka berompak orang. Tunggu bulan haram dia orang diam. Tak ada bulan tak haram dia orang mengayau tangkap orang. Lintas kampung gangster semua ni. Lintas kampung rompak terus. Tak cakap banyak. Jadi Nabi SAW pun ajar mereka. Dia kata ajarlah kami. Dia orang kata kepada Rasulullah, ajarlah kami benda yang kami buat kami syurga dan orang lepas kami buat masuk syurga juga. Mana orang yang tak dapat, kami tak tahu boleh datang jumpa kau ke tidak kan. So, jadi ajar kami benda. Nabi beri mereka surat iman Allah Ta'ala. Nabi terangkan berkenaan dengan apakah iman. Kemudian Nabi terangkan berkenaan larangan. Larangan Nabi larang mereka adalah berkaitan tajuk pemeraman air buah-buahan, air buah tadi. Air tamar atau kismis apa, tamar ni kurma kering. Dan kismis tu apa, anggur kering. So dia letak dalam air, dia biarkan 3 hari sebagainya, dia akan mula keluar dia punya manisan dia. So diminum, nak sejuk embun kan. Dalam zaman tu macam tu. Jadi kita kata perbuatan mereka minum tadi itu adalah minuman biasa, bukan untuk mabuk. Tapi Nabi beri amaran sebab boleh jadi mabuk. So pada permulaan Nabi larang mereka buat dalam batang tamar, labu, gelas hijau, tanah yang bercampur darah dan sebagainya. Ada hantam, dubak yang disebutlah benda-benda tadi. Yang mana pasal para ulama kata itu mempercepatkan, bekas-bekas tu mempercepatkan fermentation pada air rendaman tamar atau kismis tu. Atau bukan sekaligus. Just Tok Guru buat sekali tu ke salah. Nabi tak benarkan campur sekali. Jadi dia masa dia asing-asingkan. Jadi dia orang cepat untuk mabuk. Anyway, lepas tu, tahun berikutnya, beberapa tahun lepas tu, Nabi datang sekali lagi. Nabi pun beri pesanan. Nabi kata, bukankah aku dahulu melarang kamu daripada perkara sekian. Contoh macam Nabi kata, dia tu, aku larang kamu ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Dulu aku larang kamu daripada daging sembelihan korban tu untuk lebih 3 hari. Sekarang ni simpanlah ikut kadar apa kamu nak. Dan aku dahulu larang kamu daripada bekas-bekas kecuali bekas daripada kulit yang tu je. Adapun sekarang Nabi kata simpanlah apa, buatlah pemeraman tadi dalam mana-mana bekas. Jangan kamu minum yang memabukkan. La tashrabu muskira. Di sini confusion yang berlaku. Sebab orang kata sebut Nabi Abu Waqid bin Jarrah, dia bukan minum arak. Dia bukan minum sekali. Maka Abu Hanifah kata selagi tak mabuk tu, itu pada tajuk berkenaan dengan Nabi. Adapun bir yang memang dibuat untuk mabuk diri, tak boleh pakai. Walau tak mabuk. Purposely buat untuk mabuk, itu tak sama. Wine tu dibuat memang purposely untuk mabuk. Mana boleh samakan dengan yang lain? Macam tu kenapa tapai walaupun ada alkohol sebagainya, tak jadi haram. Bukan pasal tajuk, dia bukan masalah alkohol sendiri. Adakah ia dibuat untuk mabuk diri? Soalan tu je. So, dari zaman dulu sebenarnya, memang cara nak makan manisan, kalau dia kata kita nak benda manis, kalau madu contohnya, kita kena gaduh dengan lebah dulu. Kena gaduh, bertumbuk dengan lebah dulu. Kalau yang sekian. Jadi cara lain adalah cara penapaian tersebut. Macam kes apa? Kes tapai tu kan. Jadi masa dia buat macam tu, dia simpan. Tapai tu mana karbohidrat tu jadi gula. So manis. Itu yang dia nak sebenarnya. Ha? Saya simpan, ada simpan juga tapai. Nak makan lah tapai. Jangan, nak buat kena mabuk ke? Tak, tak makan lah. Ha, makan lah. Kecuali yang Sarawak macam tu. Yang Sarawak tu, yang Sarawak tu memang orang tu Iban tu, dia buat memang nak mabuk. Tapai tak masalah. Sebab pada asas pertama, benda tu nakkan gula dia, nakkan manisnya. Sebab tu kenapa tak pernah jadi tajuk. Sebab itu kata tapai jadi halal. Itu tajuk sebenar, pasal bukan tajuk alkohol tu sendiri, pelik orang kita ni. Jadi Syekh tu dia cakap salah. Sebab dia kata Abu Hanifah membolehkan asal tak mabuk, bolehkan bia. Siapa cakap? Kan semua para ulama jawab balik pada dia. Zaman-zaman wakak, zaman-zaman dia beza sini pasal dahulunya rendaman kismis ataupun rendaman apa tamar kering tu, itu biasa dibuat oleh orang Arab. Orang-orang belah-belah tempat lain ada yang buat apa, rendaman barley, rendaman apa gandum. Yang itu daripada situlah biarnya, oat dan sebagainya. So jadi tajuk nama bia tapi bukan macam tu maksud dia. Memang bia tadi yang orang tu minum, memang nak mabuk. Abu Hanifah bukan maksudkan itu. Gila, siapa yang boleh halalkan arak? Selagi tak mabuk. Nabi suruh tumpahkan bekas yang ada geluk arak anak milik anak yatim. Nabi suruh tumpahkan. Macam mana nak datang kes untuk kata boleh kita gunakan apa arak tadi. Jadi ada juga orang yang kata yang tak ada warak pada juga. Dia pergi fikir kata ni tak ada alkohol lagi. Boleh lagi makan. So kita rendam wine dengan daging steak tu. Kemudian kita nak itu gila nama dia. Dia nak bincang, dia bahas dengan saya, dia kata, habis ustaz, alkohol dah hilang. Siapa kata arak haram kena alkohol?
Maka para sahabat Nabi nak tukarkan gelok arak yang mereka jumpa tu kan, yang yang anak anak yatim. Keluarga tu tak nak, nak tukar jadi cuka untuk jual. Nabi kata tumpahkan. Nabi tak berikan sebarang peluang untuk mereka guna pun. Nak datang kita guna pakai, pelik betul. Nak pergi rendam untuk makan steak, bukan mampus pun kalau tak makan steak. Pelik betul. Gila kan kadang. Sebab kadang saya terpaksa keluar ayat. Saya kata kenapa tak warak? Tak warak, tak ada kewarakan. Maksudnya dia berjaga-jaga dari amalan-amalan yang benda kot-kot kita sangka boleh. Kadang-kadang saya jumpa geng-geng tu macam separuh dia bincang kasut kulit babi dan sebagainya. Para sahabat Nabi warak daripada kulit harimau, singa. Tak pakai pasal tasyabbuh bil kufar, menyimpai orang kafir, yang mereka berbangga-bangga dengan binatang-binatang apa yang yang gagak buat jadi lapik punggung aku je lah harimau tu. Ha, macam tu sekali. Ya, orang Parsi dan Rom macam tu. Para sahabat tak pakai binatang yang bersifat itu, datang kita pakai babi. Pelik tu saya kata. Tak ada warak dia panggil. Kita ni ikut para sahabat bukan pada masalah akidah je. Ibadah dan akhlak sama sekali. Tak ada kita kata ikut-ikut. Ini para sahabat. Time ni ikut sahabat. Time nak nak melantak benda tu tak ikut sahabat. Suka hati dia je kan. Apa seronok sekali kan. Tu beli pula. Apa sutera. Ya, pakai. Tak apa sutera boleh. Kan benda tu tahu dah para sahabat Nabi sendiri pun diajarkan. Bukan pakai macam tu. Dipakai dan sebagainya. Yang ada pakai pun kerana mereka sakit kulit mereka apa sensitif. Kena kain biasa kapas tu kasar, koyak. Kalau kita pergi kan cakap Sudan kan, saya tak tahu ni baju mana saya pakai. Satu baju saya pakai. Memang kawasan ni asyik bergesel. Ni lu, ni melecit. Sebab kering kan. Kemudian asyik ada pasir. Kita bergerak macam ni je. Melecit ni kulit kita sebab gesel. Lepas tu duit dekat Sudan, duit jadi macam ni, macam kain. Sebab asyik lenyek-lenyek kan dengan pasir. Duit tu jadi macam ni. Macam dia tuan-tuan pegang kain ni kan. Macam tu duit. Duit asyik bergesek dengan pasir dan sebagainya. Saya tak ada tajuk lah sebenarnya. Tak boleh, tak boleh itu. Jadi itu keadaan tempat dia. Jadi orang tu macam tu, kalau sakit je, tak ada jangan. Orang kita macam kes apa yang menghalalkan suasa emas campuran. Ha, tu masalah tu. Emas campuran tak boleh. Sebab dia kias kan. Dia kias kepada tajuk sutera campuran. Sutera campuran boleh, emas campuran pun tak apa. Amboi kan. Yang campuran najis tak makan pula. Geram tu kan. Ngarut. Okey. Ha? Ha, itu masalah dia. Tak boleh. Tak boleh. Di sini kalau ni kata contoh macam tadi kat orang tu ada kan. So jadi kata kalau tu so asingkan balik. Dia boleh asingkan. Emas dengan perak sebut jual lah balik. Jual balik. Pasal pakai. Yang ada keluar-keluar kata boleh tu sebab dia kata kias kepada kalau sutera campuran boleh, emas campuran pun tak apa. La ilaha illallah syarikalah. Tak ada macam tu, tak ada, tak pernah berlaku. Ever eh. Baik. Okey. Dia kata okey, wa hadza fawqa hadil ghausil mutaqaddam. Ini lebih daripada jarak laungan yang kita sebut tadi. Jauh sikitlah. Kayu api ni kan macam jauh sikit, dalam sikitlah. Okey. Wa sama hadul qurb. Yang dinamakan batasan ni batasan hampir, batasan dekat. Ini jarak, jarak dekat panggil. Ya, ini jarak laungan. Ini jarak dekat. Fahajibu talabuhu minhu. Maka wajib orang berkenaan, dia tahu air tu ada kat situ, wajib dia mencari air tersebut pada tempat berkenaan. In amina, jika ia aman. Ghairu ikhtisas, siapa dikhususkan ke mana-ke mana. Cari je, pasal tahu jarak kat mana, kat situ je. Okey, jarak sebut. Dia kata, dan juga dia kata wamalun yajibu badlu. Dan dekat sini pula ada pula harta wajib dikerahkan. Lima itaharatihi, bagi air kepencian dia. Samanan aujudatan, secara bayaran ataupun secara upah. Kalau dia kata tempat tu memang ada 2 km, jarak jauh kan. Tapi memang dia tahu memang air ada di sana. Memang dia yakin air ada di sana. Semua orang tahu air ada di sana. So dekat sini beza dengan yang keadaan nombor 2 tadi. Keadaan 2 tadi tak tahu tak ada. Tahu ada. Lain. Yang ini tahu memang ada. So dekat sini memang kita kena beli kenderaan untuk pergi. Ya, bayar pergi. Dapatkan air tersebut untuk kita bersuci. Ya. Macam di Afrika kan, jarak jauh pergi ambil air tu pakai macam apa macam kereta sorong. Kereta sorong jarak jauh. Orang-orang di sana macam apa, saya dengan kawan saya di Yaman kan. Rumah dia orang dekat atas bukit. Tapi jauh itu, subhanallah, atas bukit tu ada sungai. Jarak jauh ada air sungai mengalir.
berdekatan dengan kampung diorang tu kan, ada air sungai. So pergilah ambil air, isi air, kemudian naik atas. Jarak-jarak, mungkin jarak-jarak ni lah. Ambil air tadi, yang itu masalah dia, saya cerita dulu perempuan pergi ambil. Yang jantan tak buat kerja. Tak tahu kenapa, kadang-kadang dia macam tu sikit. Jadi abang, apa, dia lelaki, abang. Tapi yang ambil air, adik-adik perempuan dia. Pelik kata tadi ni. Jadi, itu sikit lah, ada benda kita kata. Tapi, kalau kena juga kat sini, kena ada harta yang wajib dia kerahkan untuk air penyucian dia. Secara harga ataupun secara upah. Okey. Min nafsin wa adwin. Daripada diri dia ataupun anggota. Ini anggota apa? Harta yang di atas apa yang diwajib. Sebelum tu. Harta je. Sebab harta je, dia skip terus. Atau anggota dan harta. Anggota apa maksud dia? Anggota je. Nah, ya. Dari jiwa atau anggota. Anggota ke anggota ke keluarga lain kot. Kan? Maksud saya kalau cerita macam kita atau atau diri ataupun anggota. Kalau diri dia duit sendiri, kalau anggota orang yang lain lah. Mana keluarga dia, bapak dia ke, mak dia ke, kan? Mana apa anak dia ke. Okey. Ataupun kan saya tengok jap. Ada sikit nak tengok. Sekali saya kata tak dan baca tadi. Jap. Nah, ini Bujairimi Al-Khatib, dia syarah bawah lagi. Bawah tu ada bawah lagi. Antara dada ni macam dia. Yap. Wahdatin tu bukan bonggol punya. Lembah. Kawasan rendah. Jauh. Ha, ni sudah cerita. Yas'adal jabal aw yanzilil wahdah. Turun daripada wahdah. Wahdah tu kawasan rendah. Bukan bukit. Lembah. Ha, lembah. Maksud dia ada lembah. Kan lereng turun bawah ataupun naik atas maksud dia. Ha, jap dia kata. Oh, kena masuk kan? Kampung gunung. Kampung gunung. Kawasan bak rendah. Tempat air bumbung dapat. Bukit lah, bawah bukit. Dia kata, awil muradu, awil muradu ghayatul ghaus sakata anil ilmi ilma fil hadal hadil anu la juzi taimum ma'ahu in kharaja waktu kamar syurah. Awil muradu kari cek, dia kata tadi hadul kurb. Mereka nilai jumlah tadi hadul qurb tadi nisful farsah, satu farsah tiga batu, 1.5 batu lah. Betul. Ini ya, dia kata okey, min nafsin la akhir bayan lil ghair fi ma ya'manu alaihi min nafsin wa adwin wa malin wa malun yakun ayyukum muhtaram wa illa yu'saru al khawfu alaihi zay. Cak dia kata samanan ujratan mansubah tamyiz sekian. Kalau min nafsin bayanun lil ghair, yushtaratu fi ma ya'manu alaihi min nafsin wa adwin. Okey dia kata sini. Dia kata wa malun yajibu badluhu. Dan dia kata dan harta yang wajib dikerahkan lima itaharati samanan au ujratan. Bagi air, penyuciannya dari segi bayaran ataupun upah. Min nafsin wa adwin, daripada diri ataupun anggota. Maksud dia kat sini pun tak apa jelas sangat. Nanti kita kat sini eh. Problem juga ni. Diorang kadang-kadang tah cetak tak hilang ke. Jauh. Dia kata wa bayar, dia kata min nafsin ila akhirih ila al-akhir bayanun lil ghair. Penjelasan bagi orang yang lain. Wa yashtaratu fi ma ya'manu alaihi min nafsin wa adwin. Wa malun ay yakuna muhtaram wa ila lam yu'thar al-khawf alayhi sallam wa adwin bi dhanika wa kasriha ay lahu li ghairihi lahu li ghairihi. Ah, betul tadi lah. Tadi kita sebut mana sama ada dia kata di milik dia atau milik orang lain. Itu maksud dia, milik dia atau milik keluarga dia ke, itu maksud dia. Wa malun, dan harta tu adalah zaidun ala ma yajibu badluhu lil ma, dan harta tersebut
dia kata berlebih daripada apa yang wajib dikerahkan untuk air berkenaan. Itu orang dia kata dan disyaratkan tadi penjelasan dia tak adalah sampai peringkat di mana tak apa lebih daripada apa yang wajib dikerahkan, dia kata wang kita'i arif qatin, dan juga jauh dia terputus daripada teman, wa khuruji waqti, dan juga keluar waktu pun. Maksud dia benda-benda ni semua boleh. Maksud dia kalau sekiranya memang tahu tempat tu ada air, dia harus keluarkan harta untuk sampaikan air bagi penyusian dia, tak kira dengan bayaran atau dengan upah, dengan diri pun atau dengan anggota, dengan orang lain yang buat kerja, dengan harta, bahkan harta tadi dengan lebih daripada apa yang wajib dikerahkan untuk air. Mana kalau saya air dibayar satu tong RM1, dia bayar RM3, tak ada hal, tak ada hal. Yang penting dia dapat air tersebut. Bahkan bahkan kalau dia kata dah mendapatkan air tersebut, dia terputus daripada teman-teman dia terus, dia kata wa khuruji waqti, bahkan keluar waktu pun mesti dia pergi ambil air tersebut, dia mesti dapatkan air tersebut. Kalau air tu katakanlah air tu ada dekat apa pasar, pasar Taman Tun depan sana kan, ada tak satu penyumbat batu, ada kan, lebih ada kan, ada kan, ha, dan jalan pergi walaupun terputus, walaupun keluar waktu. Kenapa? Dia kata wa illa fala yajib talabu, kalau dia tidak, dia tak wajib dia kena tuntut air tersebut. Okey, maksud kata kata tak wajib, wa illa jika tidak kan, maka tak wajib dia mencari air berkenaan. Di khilaf ni bercanggahan dengan man ma'ahu ma', bercanggahan dengan siapa yang bersama-sama dia ada air. Okey, walau tawaddaa bihi kharaja alwaqt, dia kata fa innahu la yatamam, sekalipun dia kena berwuduk dengan air tersebut sampai apa kena keluar waktu pun, dia kena, dan dia kena wuduk, tak boleh dia tayamum. Orang ni air tak ada, maka dia kena pergi sana untuk dapatkan air tersebut. Dia tak sama macam orang yang kita panggil apa, dapat air, yang ada air sungguh di sisi dia, dia kena wuduk kan, dia kena wuduk, dia kata sekalipun keluar waktu. Yang ini pula beza, dia ni dia apa, dan dia tak, dan orang yang ada air tadi bersama dia tak tayamum. Yang ini dia keluar ke sana kan, sampai kalau keluar air, keluar waktu pun dan sebagainya, maka tak mengapa, terus pergi, kata. Maka kalau tidak, tak wajib dia pergi cari air tersebut. Tak wajib cari. Kira'annahu wajidul ilma, mana orang yang ada air tu memang ada air. Adapun dia tak ada air tadi, dia kena pergi sana nak dapatkan air tersebut. So tu maksud dia nak maksudkan dengan pengertian, maksud dia untuk dapatkan air tersebut, dia tahu memang dekat situ memang ada air, dan dia kena pergi. Tak boleh duduk diam tunggu sini, jauh lah, tak tahu lagi. Kalau tak tahu air ada tidak tadi, sedangkan ni memang dia tahu air tu ada, dia kena pergi ambil air tersebut. Kalau macam di Afrika, memang dia orang guna itulah, pergi ambil air satu tempat, balik kampung, jauh, berkilometer kadang-kadang, hanya untuk dapatkan air tersebut untuk balik rumah. Lepas tu beberapa hari nanti pergi ambil lagi, bukan sikit-sikit eh. Dia kata walam yu'tabar hunal amnu alal ikhtisas, dan tidak diambil kira di sini aman itu di atas apa pengkhususan. Wala alal mali alladhi yajibu badluhu, dan tak ambil kira berapa banyak harta yang kena dikerahkan untuk wajib dikerahkan untuk mendapatkan air berkenaan. Bi khilafi fi ma marra, dia bercanggahan dengan apa yang telah lalu pada yang nombor 2 tu. Lihat kenapa? Li tayakkun ni kena kita yakin wujudnya air. Yang nombor 2 tadi tak tahu air ada ke tidak, maka untuk dia kena kerahkan harta tak wajib. Dia untuk dia apa dia kena jauh dari keluarga kawan tak. Untuk cara aman pun tak ada. Yang ini tak, ini syarat dia tahu air kat sana, kena pergilah dapatkan air tersebut. Kena dapat air tersebut. Tajuk aman tadi bukan maksud dia, kalau memang ada pembunuh itu taklah pergi. Maksud dia kadang kita disyaratkan apa tak apa, tak ada sebarang apa kekusahan, kesulitan dan sebagainya. Dekat sini itu penjelasan nak diberikan. Dan dia kata kat sini, itu nombor 3 eh. Warabi'u yang walhalatu rabi'atu, dan keadaan keempat, an yakunal ma'u, hendaklah air tersebut fawqa dhalikal mahallil mutaqaddam. Mutaqaddim mana dia apa, di atas daripada kedudukan yang telah lalu. Mana yang nombor 3 ni kan, ni jarak dalam kita panggil apa hadul bu'd, hadul qurb kan, batasan dekat, sempadan dekat, yang mana jarak dia kita kata dalam kita kata jauh, lebih jauh daripada satu laungan, tapi jarak tersebut dia kata dalam separuh farsakh, 3 batu ke 1.5 batu lebih kurang. Yang ini dia kata yang keempat ni, bahawa air tu ada tapi jauh lagi dari itu, lebih dari kawasan berkenaan. Wasamma hadul bu'd, dinamakan batasan dia batasan jarak jauh. Ini dia lawi kalau ikutkan pada apa Bujairimi, dia kata dia sebut dia kata sekejap
Dia kata dia kata sini okay. Yang bu'd ni, hadul bu'd, batasan jauh ni, dia kata kat sini dia kata qala syaikhan ba'da hadzal maratibi hadza fil musafiri amal mukim fala yajuzu lahu tayammum in khafa fawtul waqti law sa'a ilal ma' dia kata li annahu la budda minal qada wa fi tasri' imtina' tayammumi wajibul sa'i ilal ma' wa in kana fawqa hadil qurbi walakin yanbaghi mahalillahu ma lam ya'ud sa'yahu ilal ma'i safara wa illam yulzim sa'i ilahi kita ikal mahal mutaqaddam dia kata okey. Dia kata fauqa dhalika, lebih dia jauh daripada yang kita sebut tadi. Ai wa in qalla ka qadamin kana kama yufham min itlaqihi la'allahu ghairul murad bal zahir anna mithla hadha la yu'addu fauqa hadil qurb fa inal musafira idza alima bimithli dhalika la ilahi yumtana'u min adh-dhahibi ilayhi wa inna ma yumtana'u idza ba'udat al masafati 'urfan. Dari segi masalah ni dia kata tadi dah sebut jarak, dia lagi lebih jauh dari itu, lebih jauh daripada kadar yang kita jarak hampir tadi. Jarak hampir tadi kan kita sebut, dia kata kat sini jarak hampir tersebut adalah lebih kurang dalam separuh farsakh kan. Tapi ini semua ni untuk orang musafir untuk orang musafir saja. Dia kata okey, wa isma qadul qurb wa qaddaru bi nisfi farsakh, mereka menganggarkan nilai jarak bagi batasan dekat nombor 3 tadi tu adalah separuh farsakh. Satu farsakh 3 batu. Tiga batu separuh farsah wa qaddara nafsul nisful farfa bi sayril athqal muttadil ihda asharata darajah wa rubu' darajah itu adalah li anna masafatul qasr yawm al-laila muqaddaruha 360 darajah wa masafatu mana kata sekian buku dalam apa ni ihda asharata darajah mungkin sekian sekian faedah dalam bahasa Islam 20 darajah lebih kurang dalam satu batu setengah. Dia kira langkah pula. Langkah payah lah. Orang tu pandai-pandai langkah dia. Okey, tadi. Baik. Dia kata al-hal rabi'ah tu keadaan yang keempat. Ayakun al-ma'u fawqa dhalikal mahal. Bahawa air berkenaan atas daripada tempat tadi, tempat yang al-mahal al-mutaqaddam mutaqaddim, ke tempat yang telah lalu. Itu yang nombor tiga tadi, yang jarak dia hadul qurb, batasan dekat. Mana kita kata, dia kata separuh farsakh. Farsakh kita tahu jumlah dia tadi tiga batu, separuh farsakh adalah satu setengah batu lah. Waisama hadul bu', dia dinamakan sebagai batasan batasan jauh. Maka kalau dia kata kat sini ayat dia, tapi jarak dia batasan jauh, lebih daripada jarak yang nombor tiga tadi. Faya tayammamu, maka dekat sini terus tayammu. Walajibu qasdul ma' bila bu'dihi, dan tak wajib dia tuju pada air tersebut kerana jauhnya ia. Falu tayakkanahu akhirul waqt, faya tayakkanahu akhirul waqti fantizaruhu afdal min ta'jilil tayammu. Okey, kalau dia meyakini akan air itu ada kan, akhirul waqt, pada akhir waktu. Tajuk tu dah habis Kalau dia meyakini akan air tersebut ada pada akhir waktu, fantizaruhu, maka dia menantikan air tersebut. Contoh macam katakanlah lori hantar air akan datang pukul 3. Kita ada zuhur pukul 1:30. So nak tunggu ke nak solat dulu? Kalau sekiranya tak dapat tahu, dia kata sekiranya tahu air itu akan ada, yakin akan sampai air, maka fantizaruhu afdal, menantikan air tersebut adalah afdal min ta'jilit tayammum, daripada menyegerakan tayammum. Li'anna fadilatus solati bil wudu' walau akhirul waqti ablaq minha bitayammum aw bitayammumi awwalahu. Kerana kelebihan solat dengan wuduk walau akhirul waqti, sekalipun pada akhir waktu, ablaq, lebih kuat lebih sampai, minha, berbanding dengan ia, mana kelebihan tadi, bitayammumi, dengan bertayammum pada awal waktu, fi awwalahu, pada waktu awalnya. Wa in zannahu, dan jika, tapi kalau dia bukan yakin, dia sangka-sangka je. Zon ni boleh kata kuat kepada ya, tapi tidak betul. Dia kan syak tadi kita tak pasti. Yang zon ni maksudnya kurang sikit daripada yakin. Au zanna ataupun zon wa tayaqqana, dan ataupun dia zon atau yakin bahawa tiada. Dia yakin air tak ada, air tak akan sampai. Au syakka atau syak 50-50.
fihi padanya akhir waktu pada pada tentang air tadi pada akhir waktu. Tak tahu boleh sampai kita pada akhir waktu. Fa ta'jil tayammum afdal, maka menyegerakan tayammum lebih afdal. Li tahqiqi fadilatihi duna fadilatil wudu. Kerana terrealisasinya kelebihan tayammum ke dekat situ bukannya kelebihan wuduk. So balik pada asal kita kata mula-mula memang confirm air tak ada. Kedua, tak pasti air ada ke tak ada. Tak pasti air tak ada. Bukan tak pasti air ada eh. Tak pasti air tak ada. Biasa kata ada. Tapi tak tahu ada ke tidak. Agak sini dia kata kena pergi juga. Yang ketiga, tapi jarak-jarak ni jarak sepelawangan. Yang ni jarak jarak ni. Yang ni ada. Air tersebut ada. Dia kata memang air tu ada, yakin. Tapi jarak dia dalam jarak 1.5 batu bukan. 1 batu setengah. Bukan dalam separuh parsah. Kan jarak ni masalah kita tu memang ikutkan orang, ikut keadaan cuaca berbeza. Kawasan bukit dan tanah biasa tak sama. Sebab kita tu kadang-kadang kalau orang tersebut dia tahu air tu ada, tapi kena panjat bukit. Sampai atas bukit kan pecah dada. Pecah. Gitu kan. Macam dedah ada. Ini masalah juga. Kan? Jadi sebab itu dia kata yang kedua, yang ketiga tu dia kata dia masih kena pergi. Bahkan kena kerahkan harta dan sebagainya kalau kena pergi. Kena usahakan, usahakan juga. Sebab dia yakin air tu ada kat sana. Berbeza dengan nombor dua, yang dia tak tahu air tu ada, dia tak tahu air tu tak ada. Atau dia tak tahu air tu ada ke tidak. Dia 50-50. Yang ini tahu air ada tapi jauh. Tapi jarak jauh tadi, dia kata dalam konsep, dia kata jarak apa, apa macam orang cek kayu api. Ke jarak, kan, radius dia orang cek kayu api. Dia atau cari rumput. Kita takkan cari rumput sampai sampai ke Sabah, Sarawak dan sebagainya. Memanglah orang tak cari rumput kan. Bila orang kata macam cari barang. Kan macam contoh macam kita ada ada rumah kat kampung. Jarak kita cari kayu apa kayu api ke sekian jarak mana jauh. Itu jarak itulah. Ha, jarak macam kita biasa jalan tu. Lepas kemudian yang terakhir ada tapi lagi jauh dari jarak yang tu. Contoh batu dua batu lebih ke, tiga batu ke atas ke. Ada tapi jauh. Maka dia kata kat sini terus temu. Tak ada tu air laut ada pakai air laut. Air laut memang kena boleh pakai pasal air laut memang sah. Masa kita pernah bincangkan itu bahawa air laut ni Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis Imam Tirmizi, seorang sahabat kata ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Wahai Rasulullah, kami belayar di lautan. Wa ma'ana qalilun min ma' dan bersama kami ada bersama-sama kami ada sedikit air. Fa in tawaddana bihi atashna. Kalau kami berwuduk dengan air berkenaan kami akan dahaga. Afana tawaddau bima'il bahri? Boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Nabi kata apa? Huwa laut tu at-tahuru ma'uhu yang bersifat menyucikan airnya. Al-hillu ma'itatuhu yang bersifat halal bangkainya. Air laut tu yang bersifat menyucikan, ini air dia. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu yang bersifat halal ma'itatuhu bangkai dia. Jadi situ dua hukum lah. Bangkai laut semua sekali mati apa terapung kalau selagi tak busuk. Awak sanggup makan, makan. Walaupun bukan awak yang tangkap. Tapi kalau macam masalah air pula, air dia memang boleh dipakai untuk bersuci. Memang para sahabat Nabi SAW ketika itu confused. Sebab air dia tak sama dengan sifat yang di, dia, biasa mereka lihat. Bahkan air turun dari langit pun sifat dia lain. Tajuk dia macam tu. Pasal Nabi kata, ia bersifat menyucikan. Dia sifat menyucikan. Bahkan dia cinat. Kita bincang waktu-waktu, kita bincang kes air dulu. Dia asal dia macam tu. Dengan kejadian Allah Ta'ala, bukan kita campur garam. Dia memang asal kejadian dia, awak tanyakan macam tu. Dan bahkan sebenarnya kalau ikutkan garam tersebut daripada dasar lautan. Yang kawasan dekat apa dekat kawasan apa dasar lautan dekat rengkah-rengkahan tempat di mana keluarnya lahar dan sebagainya kan. Air kawasan tu lebih masin daripada air kita keliling dia. Mana garam tu macam continuously dicampur balik. Air hujan turun dari atas, laut tu bercampur aduk sebagainya. Tapi setiap laut berbeza-beza kemasinan dia. Tak pernah sama. Dia beza dia. Jadi macam laut-laut memang kita kata betul. Kita betul apa? Kena faham eh. Maka kat situ kalau dia kata yang keempat adalah keadaan kita tahu air ada tapi jauh, lebih jauh daripada tempat yang biasa. Maka dekat situ tak perlulah dia pergi kejar air berkenaan. Bahkan dia punya perlu bertayamum saja. Cuma dia sebut kat situ ujung tu dia kata kalau sekiranya yakin akhir waktu akan ada air, maka tangguhkan tayamum, tunggu akhir air ada, wuduk, solat lebih baik daripada ditangguhkan apa tunggu apa dia solat dengan tayamum pada awal waktu. Tapi kalau dia kata sekiranya dia kata dia bukannya yakin, dia rasa-rasa. Rasa-rasa macam ada air ataupun dia rasa-rasa ataupun yakin air tak ada. Rasa-rasa atau yakin air tak ada. Ataupun dia 50-50. Mungkin ada mungkin tak ada. Maka apa tentang adanya air pada akhir waktu, maka tak mengapa untuk dia berwuduk apa bertayamum ketika itu dan lebih afdal. Kerana dia mendahulukan untuk sebab tadilah macam kita bagi sempat tadi perkara ni. Kempat perkara tadi eh. Baik.
As-sababu tsani, sebab kedua, khaufu mahdhurun minal istimalil ma. Kebimbangan atau ketakutan yang apa, ketakutan yang dibimbangi daripada penggunaan air. Wallahu alam di situ. Kita ambil dulu Sufiq pula eh. Ambil Sufiq lah. Okay, hari tu kalau tak akhir kita jumpa, kita bincangkan berkenaan dengan aqsamul hukm yang kita masuk berkenaan wajib. Kan, aqsam hukmul taklifi, kita ada kata ada wajib. Kan, kita ada nanti wajib, lepas tu kita ada kita ada manduk, okay, dan seterusnya lah. Cuma kita tu kita bincang berkenaan wajib, dan kita kata wajib ni dia ada iktibar. Dia ada iktibar ikut-ikut, ada pertama tu adalah berdasar kepada waktu pelaksanaan. Okay. Kemudian kita ada yang wajib tadi berdasar pada kadar. Kadar, ada kadar atau tak ada kadar. Yang ketiga, adakah apa dia kata adakah wajib tadi difikskan kepada siapa atau tidak. Kemudian dia berkenaan dengan siapakah yang dituntut untuk buat. Lelaki atau perempuan sebagainya. Okey, baik, kita itu dah ambil dah berkenaan dengan kadar, apa wajib tadi berdasarkan kepada kepada waktu. Dan kita kata ada dua. Dia kata di iktibar wajib ni kepada waktu pelaksanaannya, ada wajib yang mutlak, ada wajib muqayyad. Yang wajib mutlak ni, wajib mutlak ni adalah apa itu syarat untuk pelaksanaannya dengan tanpa penetapan waktu. Maka orang tu nak buat bila, boleh buat bila masa. Macam qada Ramadan bagi siapa buka kerana keuzuran yang disyariatkan, dan dengan tanpa tentukan, atau kafarah yang wajib bagi orang yang bersumpah. Ya, ataupun seperti haji yang wajib kata seorang tu, itu wajib yang bersifat dengan dia kata mutlak, tidak ada ikatan waktu. Ini berdasar pada waktu pelaksanaan. Yang kedua, wajib yang muqayyad, kita kata itu adalah wajib yang datang dengan batasan waktu, mana ada masa-masa dia tak boleh luar waktu berkenaan. Qasalatul khams, seperti solat lima waktu sehari semalam, puasa Ramadan, dan maka tak boleh kita buat luar daripada waktu berkenaan. Okey, dan dia kata maka pemestian wajib, ada wajib muqayyad ni ditegakkan di atas pelaksanaan dan pada waktu tertentu. Sedangkan pelaziman pada wajib yang mutlak ni pula ditegak kata perbuatan sahaja tanpa kait dengan waktu. Itu kita bincangkan dah. Okay, dan insyaAllah ni kita masuk pada yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata pengarang kita semoga Allah rahmati beliau, al-wajibu bin nazari ila taqdirihi wala wa adami taqdirihi. Wajib dengan memandang kepada batasannya atau kadarnya atau tak ada kadaran. Wajib dengan kadar atau tak ada kadaran. Yang qasimul wajibu bi'atibari miqdaril matlubi minhu ila wajib muhaddad wa wajib ghairu muhaddad. Terbahagi wajib yang dengan perkiraan ya, kadar yang di, miqdar sukatan sukatan yang dituntut daripadanya kepada wajib yang bersukat atau berkadaran, atau wajib yang tanpa berkadaran, tanpa had. Fal wajib muhaddad, wajib yang berhad adalah huwa ma ayyana syari'u minhu miqdaran muhaddada. Ia adalah apa yang telah menentukan syari', itu apa syariat itu Allah Taala, minhu daripadanya miqdaran muhaddada, kadar yang tertentu. Kazakati, seperti zakat, tadi kadar dia berapa yang kita nak kena, berapa harta apa nisab, berapa tempoh apa kena keluar, kan dia wajib dengan batasan, ada batasan dia. Ketiga berkaitan wa asmanul mushtarayati wal mabiat, macam juga dengan harga-harga barang-barang jualan dan barang-barang belian dan jualan pun dia kena tunaikan. Macam dia, bila kita kita berjual beli, memang dalam keadaan tu wajib kita ada ambil barang, kadar dia, orang tu bayar dengan nilai dia. So jadi benda ni berkadar, wajib yang berkadar. Whenever we took harta orang, kita kena bayar dengan kadar yang sama. Okey. Dan juga mabiat wal diat, dan diat pun juga berkadaran, ada kadar dia, jumlah dia, wajib dengan kadar. Wa nahwi zalika, dan selain itu. Wa hadha an-naw'u, dan bentuk ini, ya ta'allaqu bi dhimmati, ia berkait rapat dengan tanggungan, tanggungjawab untuk pelaksanaan. Wa tasihul mutalabatu bihi, dan sah untuk kita buat tuntutan. Kan tuntutan
Zakat dicari tak payah bayar, patut kena orang tu berapa harga barang, dia menjadi zimmah, mana dia tertanggung ke atas diri orang tersebut. Kalau dia tak bayar, kita tuntut barang, tuntut harta, bayaran. Okey. Min ghairi tawaqqufin ala qada'in aw taradin, dengan tanpa terhad terhenti kepada penunaian ataupun salih redha meridai. Kerana ia nilai tersebut bukan masalah tu, bukan masalah nilai itu mesti disepakati. Yang penting adalah memang nilai dia ada. Dia bukan terhenti, maksudnya kita nak putuskan pada pada bayar ataupun redha. Kita boleh redha, boleh. Kita let go boleh. Nilai itu ada kan, RM3 kita hutang orang, orang tu kata tak apa, halal. RM3 tu betul, memang itu berkadaran, saya wajib bayar pada RM3. Tapi tidak berkait itu saya mesti bayar atau dia mesti redha. Tak ada, boleh either one. Tapi kerana li'annahu muhaddadun binafsihi, kerana jumlah tersebut terbatas dengan diri sendiri. Mana RM3 tu RM3, either saya bayar or dia maafkan. Tapi tiga tu adalah terhad wajib yang berkadaran. Dia kata wala tabra'u zimmatul mukallaf minhu illa bi ada'ihi ala wajhi alladhi haddadahu syari', dan tidak bersih terlepas tanggungan orang mukallaf daripadanya melainkan dengan dia menunaikannya di atas bentuk yang dibataskan oleh syarak. Contoh macam zakat tadi kan, katakanlah dia ada 40 ekor kambing, kena keluar seekor kambing, dia kena keluar seekor kambing lah, sengah peha tak aci kurang dah leh kan. Dan dapat dia kata dia, sehingga dia ni wasabata fi zimmati, dan dia sabit kekal seekor kambing yang tak bayar tu kan dalam tanggungan dia. Mana tahun depan masih lagi berjalan, tak ada macam benda tu akan luput. Dengan apa statue of benda untuk ni yang ada tahap berapa tahun orang tu buat salah untuk dihukum. Statue apa benda lah dia panggil apa? Ha? Bukan statue of ni, maksud dia untuk orang tersebut dia kena hukum. Dia ada tempoh tau. Tempoh. Katakanlah dia apa dia buat jenayah tu, tuntutan ke atas dia ada tempoh-tempoh dia. Tapi yang ini tak ada tempoh tau. Maksudnya dia buat macam mana pun tanpa tahu pun masih dia tak berhutang. Sampai kiamat. Macam IRS lah yang cukai di Amerika Syarikat sebagai kan. Selagi orang tu tak bayar, selagi tu ada. Dia tak ada macam, tapi kalau jenayah hilang. Jenayah lepas berapa tahun? 15 tahun ke berapa tahun? Saya tak ingat. Statue of blah blah blah. Apa blah blah blah. dia ada jarak dia. Dia tempoh dia. Kita kat Malaysia, tapi sebenarnya dia ada ni juga. Kalau terbukti orang tersebut keluar negara, Statue of Liberty. Yeah. Statue of Liberty. Dia bukan Statue of Liberty tu. Statue of Liberty lah. Salah pula. Kan. Statue of dia ada ni. Sekejap. Of Statue of Limitation. Statue of Liberty pahal. Statue of apa okay. Limitation. Tengok. Dia dengar dia ada tempat berbeza-beza. Okey. Contohnya Rhode Island 3 tahun. South Dakota 7 tahun. Dia ada tempoh-tempoh dia. Maksudnya kalau orang tu buat dan tempoh berkenaan, dia dapat lepas tempoh tersebut, dia tak kena hukum. Hai lawak kan? Ha, tapi itu dalam konteks masalah undang-undang, ada pakai benda tu. Dalam Islam tak ada. Sampai kiamat kau jumpa kan? Cuma ada kes macam kes rompakan. Kalau dia pulangkan balik sebelum daripada dia dikejar oleh kerajaan sebagainya, lepas. Dia lepas. Tapi bab darah tak lepas. Kalau harta dia pulang balik, settle. Kalau dia kata dia pulang balik sebelum daripada kerajaan dapat tangkap dia. Kerajaan dapat tangkap dia dan dia masih lagi terkena siang, potong tangan. So, jadi memang ada panggil statute of limitation. Dia panggil. Dalam konteks ni masalah tadi kan, macam di negara barat, dia gunakan statute of limitation dalam masalah crime. Jenayah, lebih tempoh tersebut, diorang anggap kosong balik. Teks tak ada. Teks kau keluar masuk balik, jumpa kena kau. Dia lain. Kita macam ni. Jadi dia kata macam ni, macam ni lah harta. Bab harta tadi, kalau dalam Islam kan, dia kata bab harta tadi memang kita kata tak, kadar tadi kenalah. Mana 100 ekor unta dipasal makin kekal. Kekal dan tanggungan orang berkenaan. Itu maksud dia. Jadi dengan sebab selagi tak ditunaikan, selagi itulah dia tetap dia berhutang. Walau mana sekalipun. Walau tadi mati sekalipun, kalau orang nak bayar kan bayar, kalau pun mati pun masih berjalan kat atas diri dia. Hutang berkenaan.
Tu beza. Jadi benda ni ada batasan. Macam zakat tadi, barang jual beli dan sebagainya. Macam dia tipu orang kan, tipu orang di RM5. RM5 telah kekal tadi saya sampai kiamat. Kalau dia nak, kalau keluarga saya bayar, kalau dia tuntut ke di mahkamah, memang saya kena bagi hutang dan sebagainya. So semua berkadaran. Tak ada kata macam apa saja harta dia, tak boleh. Kes apa, kes apa, kes apa, Tiga Abdul lah. Dia apa, dia jual, dia jual seluruhnya. Gila dia. Marah-marah kena jual sekali. Mana boleh tu? Marah kena jual. Mana ada guna ni Islam ni tu? Okay, itu yang batasan wajib yang berkadaran, yang berbatasan. Wal wajibu ghairu muhaddad, dan wajib yang tak ada batasan. Huwa allazi lam yuhaddid syari'u miqdaruhu. Dia adalah yang tidak dibataskan oleh syarak akan kadarnya. Kal infaqi fi sabilillah, seperti infak fi sabilillah. Fi ghairi zakat, pada bukan zakat. Benda bukan zakat. Kita infak belanja kan fi sabilillah. Macam berapa banyak kita nak sedekah untuk Palestin ke, untuk Syria ke, berapa ringgit? Tak kira lah. Ataupun nak sedekah masjid, berapa ringgit ke. Fahadhu laysa lahu haddun mahdud. Bahkan yang ini tidak ada untuknya batasan yang terhad. Wa innama yatahaddadu bimiqdari hajatil muhtaj, tapi dia berbatasan dengan kadar keperluan orang yang perlu tadi. Wa qudratil munfiq, dia berbatasan dengan kadar keperluan si yang perlu tadi, orang yang berperlukan tadi, berapa banyak dia nak. Dia nak 3000, itu batasan dia. Dan juga kemampuan, keupayaan orang yang membelanjakan harta. Itu je nilai yang sebenarnya ada. Faman ta'ayyana 'alaihi saddi hajatil faqir, maka siapa-siapa yang ditentukan ke atasnya memenuhkan keperluan seorang yang fakir. Lazimahu wa wajibun alaihi ghairu muhaddad. Nah, dia lazim ke atas diri dia, tapi wajib ghairu muhaddad, wajib yang tak ada batasan. Fa alaihi ayyun fiqa ala hadzal faqir bimiqdari ma tadfa'tan dafi'u bihi hajatahu. Maka boleh mesti ke atas dia untuk menginfak ke atas orang fakir tadi dengan kadar apa yang tertolak dengannya keperluan orang tersebut. Mana cerita macam dengan kita bagi makan nasi, dia hilang lapar, dah habis lah. Tak perlu lebih daripada tu. Wa minhu aidan, dari itu juga, daripada bentuk macam ni juga, kebaik kewajipan yang tak ada batasan adalah at-ta'awunul albir, tolong-menolong di atas kebaikan. Bukan baik-baik ada berpada-pada kan. Buat baik berpada-pada, mana ada kan? Kan dia tak ada batasan sebenarnya. Fa huwa wajib ghairu muhaddad, maka ia tolong-menolong di atas kebaikan ni adalah bukannya wajib yang berbatasan. Wa innamal ladzi yuhaddiduhu naw'iyatul bir, tapi yang menentukan dia, yang membataskan dia adalah bentuk kebaikan itu. Alladhi yalzimu mukallafu at-ta'awunu ala ijadihi, yang lazim ke atas mukallaf tadi, tolong menolong di atas mewujudkan dia. Mewujudkan apa? Ta'awun atau apa? Bagi makan. Ta'awun atau apa? Belajar. Jadi dia akan, masalah bentuk tadi tu akan mempercepatkan ke, lewatkan ke. Bentuk apa benda yang kena kan? Buku sekolah ke? Kan dia nak tolong-menolong pada tajuk apa? Orang datang masjid ke? Kan sediakan kipas masjid, aircon ke kan, kumpul duit, mana satu bentuk itu akan timbul. Tapi masalahnya batasan tak ada, kadar tidak ada. Wa hadha nau' minal wajibi la yathbutu dainan fi dhimmati, fi dhimmati, dan bentuk ini daripada kewajipan apa, wa hadha nau' minal wajibi, dan bentuk ini daripada kewajipan, dari bentuk ini tidak sabit badannya apa, hutang pada tanggungan. Macam orang tu kata, saya nak pergi sediakan ekor untuk masjid. Banyak mana, kalau sikit-sikit lah. Kalau tak banyak, tak ada. Macam saya cerita tu, dekat apa, ada surau dekat Perisin 15 yang ajar. Dia pihak surau cakap dengan saya, dia kata, "Ustaz, dia kata, ada orang yang jemaah situ, dia pergi umrah, kemudian dia meninggal dekat sana. Cuma sebelum dia pergi, dia cakap dengan apa, pihak surau, dia kata, saya balik umrah nanti saya akan bagi ekor dekat surau ni." So dia kata, patut tak kami tanya kepada keluarga waris? Ini kisah dia. Tak sempat infak. Dia nak infak, dia bukan infak wajib. Dia sunat dia, dia nak buat. Dia bukan, dan bukan nazar, dia tak janji pun. Dia kata, insyaAllah lah, kalau saya balik nanti kita beli aircon. Aircon kan, ustaz datang berpeluh-peluh kan, ngajar. Jadi last sekali dia orang tanya saya. Saya kata, jangan tanya. Kadang-kadang kita kata, orang kata pergi pihak surau nakkan duit bapak dia orang kan, jawab kan mengarut saya kata. Tapi in the end memang keluarga tu dapat tahu. Dan orang yang bagi aircon, memang sejuk gila sekarang ni. Kan, siap-siap, bukan setakat tu. Dekat pintu masuk tu dia ada apa yang blocking, angin yang apa, yang untuk macam apa wind curtain kan, untuk halang angin sejuk keluar pun ada juga. Dahsyat sungguh. Sekarang kan masuk surau tu rasa terkencing. Ha, dia, tapi memang kita, tapi batasan.
katakanlah keluarga, family, dia hanya bagi satu ekor je, sah. Dia tak ada batasan. Dia tak kata semua tempat sebagainya. Kalau kata kalau dia buat nazar, ha, lain. Nazar dia kira batasan dah, jumlah banyak mana dia akui. Okey. Dia kata dia tak sabit, dia tak sabit hutang. Li'anna sya'na fiha fima yathbutu fi dhimmati an yakuna muhaddada, kerana ke urusan pada apa yang sabit pada tanggungan seseorang yang dikena tunaikan juga, an yakuna muhaddada, bahawa benda tersebut mestilah berbatasan. Tak ada batasan, dia kata nak infak banyak mana tak tahu. Okay. Wa ala hadha la tasbutu nafaqatu li zawjati fi dhimmati zawj qabla al-hukmi biha. Di atas ini tak sabit nafkah untuk si isteri pada hutang suami. Dari tadi kata suami tu kecuali qabla al-hukmi biha, sebelum dihukum padanya. Kalau dah dihukum baru jadi wajib. Berapa jumlah? Selagi tak hukum, selagi itu tidak ada batasan. Jumlah dia bagi 100 pun ya, dia bagi 50 sen pun ya. Tapi kalau ni kata mahkamah keluarkan arahan mesti sekian-sekian sebulan, dan wajib. Wajib, kan? Macam-macam kes kahwin dengan artis-artis ni. Gila kau, bercerai. Kita berhutang pula, kan? Gila tu. Jangan kahwin artis. Mufli straight. Ini kes apa dah? Yang berlaku pada Robin Williams. Yang tu, yang kita buat lawak tu kan? Dia harta dia habis untuk bayar alimony pada bini. Bukan dia stres dan sebagainya, bunuh diri. Gila tak? Dia happykan orang tapi tak pernah happy diri sendiri. Bunuh diri sendiri sebab tak tahan. Kadang tu undang-undang zalim. Tak boleh kes perempuan pendapat harta, kadang perempuan lah yang tu kan yang kaya, lelaki tak tuntut harta sepercarian. Bila lelaki yang bercerai, lelaki perempuan boleh tuntut harta sepercarian. Pelik betul. Dia kata keadilan sahak-sahak sama. Sama benda je. Dia macam kena rasa wakak tu. Dia kata orang tinggi 9 ni ustaz, tanah adat tu kena jaga, tak boleh bagi kat orang. Nanti kalau tu nanti dia terpisah tinggal pada orang lain. Saya kata ha, best lah yang tu. Dia kata kalau kahwin dengan orang luar, kata suami mati, boleh lah akan dapat tanah dia. Aci pula ada diam. Betul juga kan, orang macam tu kan. Kalau dia kata, dia orang awal-awal dia kata kalau orang tinggi 9 kahwin dengan orang luar, segala tanah orang luar tak boleh ambil. Saya terus cakap yang tu. Tak ada ni. Wow, tak nak pula. Dengar ini orang kawan 9. Okey. Ni tu tanah adat dia tu. Maka tanah adat dah benda je. Mana ada kita sebenarnya agama kita ni saling ganti menggantikan satu sama lain. Kita kahwin pun kita beli tanah, dia pun dapat dia. Ha, Aminah. Tapi tanah dia tak leh. Ada. Tanah tak leh lagi orang. Tanah warisan apa dia tak leh. Ini tanah pusaka lah benda macam-macam benda. Bergantung sangat benda macam tu. Masalah betul. Okey. Jadi yang saya ni ataupun dia kata ataupun au tara di alaiha inda ba'd al fuqaha. Dia kata tak sabit nafkah suami untuk isteri pada tanggungan suami kecuali selepas hukum dengannya ataupun redha meredai ke atas diri dia di sisi sebahagian fuqaha seperti Hanafiyah. Mazhab Hanafi dia kata ya. Li'anna qabla hatainil halatain, sebelum redha meredai berlaku dia dua pihak berkenaan. Dia kata la takunu muhaddadatan, ia tak jadi sebarang batasan. It's just apa yang diredha. Tapi kalau dia kata dah timbul redha ke atas lelaki tadi, ke atas isteri sebut dengan berapa jumlah, dia dah setuju dengan satu benda, then dia jadi tanggungan. Kalau tak ada sebut berapa, apa ada 50 sen, singgit, 100, tak boleh kata tuntut lebih. Dan tapi macam kes yang jadi kes, bila orang tu bawa ke mahkamah, dia tuntutlah apa nafkah sebulan ni sekian. Dengar cerita la ilaha illallah, lebih daripada apa ngarut je. Wa inda ba'd al-akhar min al-fuqaha, itu dan dia kata fala tasbut fi dhimmati, maka dia kata kerana dia sebelum dua keadaan berkenaan, sebelum hukum atau diredha meredai antara mereka tu, ia bukanlah terbatas. Fala tasbut fi dhimmati, maka tak adalah dia tetap dalam tanggungan ini suami tersebut. Wabittali, dari selanjutnya dari itu, la tasihul mutalabatu biha, tak sah untuk tuntutan dengannya. Mana kita tuntut? Dia janji, tak janji. Dia tak bayar saya 5,000. Dia janji ke? Tak. Kan? Dah pernah ada batasan? Tak ada. Dia macam mana tuntut jumlah banyak mana? An muddatin sabiqatin, berkenaan dengan tempoh telah lalu. Tempoh yang telah lalu, li hukmil qadi, bagi hukum seorang qadi ataupun taradi ataupun redha meredai dua pihak. Sebab tu kenapa kadang-kadang tu bila tuntutan tu lebih, kerana qadi tak boleh terjalankan semua. Dia kata ni sekian anak saya punya susu, anak punya ni sekian, tak boleh. Dia tak boleh yang tu. Dia kecuali lepas hukum diletak baru boleh dia tentukan berapa banyak sebulan.
Wa indal ba'dil akhar, dan di sisi sebahagian ulama yang lain daripada minal fuqaha, daripada para fuqaha, kasyafi'iyah, seperti asy-Syafi'iyah wa ghairihim, dan selain mereka, tathbutu nafaqatu zawjah dainan fi dhimmati zawj, akan sabit nafkah si isteri sebagai hutang pada tanggungan si suami. Min haini imtina'ihi 'anil nafaqati, daripada detik dia menghalang ataupun menyekat daripada nafkah, beri nafkah. Li anna hadhi nafaqata 'indahum wajibun muhaddad, kerana nafkah suami kepada isteri di sisi mereka, ini ulama-ulama mazhab Syafi'i, sebagai wajib yang berbatasan. Fa miqdaruha, miqdar dia macam mana? Biha muhaddadun bihalil zauj, dia akan berbatas mengikut keadaan si suami. Kan? Pasal Allah sebut wa 'alal musii qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu, ke atas orang yang mampu, apa yang diluaskan rezeki dia, kadar dia, kadar orang yang miskin, kadar dia. Apa kadar dia? Ada ikiran semasa lah. Dia kata fabi kadaruha muhaddadun bihalil zauj, maka kadar dia berbatasan mengikut keadaan si suami. Wa min thamma, dari itu, falizaujati al mutalabatu biha, dia kata, dan dari itu maka untuk si isteri menuntut dengannya, an muddatin sabiqati li hukmil qadi, bagi tempoh yang yang telah lalu sebelum daripada hukum qadi, ataupun mereka redha meredhai untuk satu keputusan. Kalau kata dia redha dah, berapa sebulan? 3,000. Dia patah balik. Tahun tak bayar. Dan dari sisi mazhab Syafi'i kena bayar setahun. Abu Hanifah tak. Alasan dia kerana ialah, dia kata pasal bentuk adalah wajib di atas tanggungan si suami. Itu macam kes yang jadi kes backdated tu, masalah dia. Backdated. Ni ikut sekian tak bayar sekian. Habislah. Penetapan kadar tu. Ya, saya. I mean hayy imtina'i zauji an nafaqati, daripada tempoh daripada detik enggannya si suami daripada membayar nafkah. Wa bi hadza akhadha qanun ahwal syakhsiyah al-Iraqi raqam 88 li sanati 1955. Dia kata, dan dengan pendapat inilah telah mengambil undang-undang hal ehwal keluarga Iraq daripada nombor 88 bagi tahun 1959. Tu dah ambil dengan mazhab Syafi'i punya hukum, bukan dengan mazhab Hanafi. Dia ambil yang mazhab Syafi'i punya. So that dia kata, pasal ialah kadang-kadang memang tak nafikan, banyak lelaki jahat yang tinggal bini 6 tahun tak bayar-bayar, tak 6 tahun tak pernah bayar nafkah. Kan dia lari pergi KL kahwin baru. Lepas tu 6 tahun tadi dia kena bayar balik lah. Tak boleh, tak ada. Sebenarnya kalau ikut mazhab Syafi'i memang dia kena bayar lah. Berapa 6 tahun dia tak bayar nafkah tadi, perempuan tadi wajib berhak menuntut. Perempuan tu halal kan? Tak ada lain lah. Tapi masalahnya banyaknya nak halal ke? Awak bengang dengan laki awak kan? Biar bikin apa-apa kedana. Kau tahu tinggal aku. Dia siap macam tu, tak ada benda lah, sengih lah. Okay. Faham? Okay. Wallahualam. So, jadi ini apa bentuk yang wajib yang kedua. Wajib yang pertama berdasarkan kepada waktu. Berkait waktu, yang wajib kedua ni berdasar kepada kadar. InsyaAllah nanti wajib ketiga ditentu pada orang tentu atau tidak ditentukan. Mana ada pilihan ke, just memang a person tu memang kena buat. Setiap everybody kena buat. Okay. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.